Apa kabar semuanya? Ikutin ya kegiatan masak saya saat ini. Saya mau upload dalam video ini. Ini bumbunya sudah saya giling. Bumbunya bawang merah, bawang putih, cabe, kunyit, jahe, kemiri. Ini minyak goreng sudah saya panaskan. Kemudian bumbu yang saya ulek tadi saya cemplungkan. Aduk-aduk supaya tidak gosong. Kemudian saya masukkan bubuk ketumbar biar agak menyerap harum. Kemudian ikan teri Medan ini secuil. Lanjut, ini labu siam yang sudah saya iris-iris seperti korek api. Saya cemplungkan semua ke dalam. Aduk-aduk sampai merata. Kemudian lanjutkan cemplungkan air. Nah, ini ada tahu sudah saya goreng terlebih dahulu ya. Ini tahunya udah hampir matang. Semua tahu ini saya akan cemplungkan ke dalam. Biar sayurannya tidak polos. Aduk-aduk supaya tahu dan sayur labunya dan bumbunya menyatu. Sambil menunggu, jangan lupa subscribe baru yang pertama kali berkunjung dalam video ini. Saya masukkan santan. Jadi ini adalah sayur labu santan tahu ala saya. Masukkan masako. Nah, inilah sudah matang.